kok gak krungu tet teh mau, Ci? Lah ya ngono teh. Dan disesuaikan tempat tinggalnya juga ya. Makanya kenapa harus tinggal di Padang Bulan ya? Karena pembalap dia. Nah, ini. Wah, luar biasa teman-teman ya, pagi hari ini cukup wah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat nguli dimanapun berada. Ini sekarang waktunya break ya, dengan break ya, break apa gitu, break apa gitu. Bukan break ya, break lain loh. Eh break ini. Biar. Apa yang bisa kamu perbuat hari ini? Nah ini. Terima kasih. Jika diambil saya mau. Oh gitu. Eh kosong pak? Ini kopi nih. Kopi nih teh. Wah, gak tanggung jawab iki sing ngetet mau ada kopi. Lah iya. Di saat break kita ini ambil yang enggak pernah salah ini ya, ini namanya kebentulan, bentul. Kebentulan. Bentul ini. Enak ben ngamuk. Oh, gila, bentul ya. Bersama dengan sobat-sobat Senusantara ada nih. Nah, ini. Dari mana sampean, Bang? Kediri. Kediri. Wah, jauh dari Kediri. Sama dari mana, Bang? Jauh, Magetan teman-teman ya. Mulai dari Bulan Padang. Ini yang selalu di daerahnya selalu malam terus ya. Padang Bulan nggak pernah ada matahari. Nah. Padang Bulan. Karena malah hari terus ini nggak pernah ada siang nih. Kalau nggak malam nggak ketemu Padang Bulan itu. Itu Padang Bulan. Kalau siang kan Padang Sengenge. So, ini mana, Bang? Ini Bang, dari mana, Bang? Padang aja nih, nampak terus. Oke ya. Inilah kebersamaan kita di pagi hari ini ya. Setelah kita bermain-main di sana ya, di sebelah sana ya main-mainnya. Nah, ini. Dan ketok tak tutui kita apa tuh tutinge gila ya. Lah kayak pas kuwi lah waktu dituting lah kuwi. Ya arek kuwi kena. Ya arek kuwi kena ya. Kuwi ndak ketok. Nah, ini kalau ini Abang ini dari anu kan mancanegara kan ya. Dilihat dari apa? Warna rambutnya itu kelihatan sekali mancanegara ya. Tauris. Tauris. Tauris lokal ya. Luar biasa. Ini ada kearifan lokal, ada turis lokal juga ini. Iya itu. Ini loh teman-teman, saya tadi berusaha untuk ngedit apa pencerahan anu HP ini kok. Ini Abang satu ini kok enggak kelihatan terus saya sudah ada saya edit dari tadinya. Setengah ini. Setengah siluman. Oh. 14 promenade. Rupanya dia kenapa enggak tapi ya cuma tampil balap. Balap. Balap apa? Pemuda berbadan belang. Aduh ini. Ah ini. Kata-kata baru nih saya enggak bukan saya mengucap ya. Bukan saya. Dia terima kasih. Saya kira pembalap kayak Rossi tahunya lain ya, ada pembalap lain ternyata. Pemuda berbadan gelap, iya. Iya Bang, iya. Seperti itu ya. Pembalap. Makanya enggak nampak di sini. Badannya gelap. Wow, pembalap. Oke. Ini ada iya. Benar. Dan disesuaikan tempat tinggalnya juga ya. Makanya kenapa harus tinggal di Padang Bulan ya? Karena pembalap dia. Nah ini. Wah, luar biasa teman-teman ya, pagi hari ini cukup cukup ceria dan cukup bahagia ya. Walaupun nah ini tehnya kopinya enggak ada ya, tetap bahagia ini. Ya, karena di sini semuanya ngumpul segala profesi, ada lawak, ada apa ini. Nah, ini. Nah, ini. Ini komedian apa nih? Stand up apa? Stand apa ini? Stand by. Namanya aja udah pelawak. Pelawak ya. Pelawak. Cari Bang Dopo pertama gua. Dung. Cari Dopo. Nyoman. Dung. Kene dong. Ini sebenarnya banyak ya teman-teman, tapi ada beberapa tempat yang dikerjakan, jadi ada yang sana ya, ada yang istirahat atau break di sana, dan satu lagi atau lainnya di sini, jadi dipisah.
karena pembagiannya dewi-dewi ya teman-teman ya. Ya itu ya seperti itu ya. Dan di sini golong banyak ini ya. Ini golongan lain, ini golongan yang ini. Golongan lain. Masuk di dunia lain ya. Manusia pirang ya. Pirang dino. Nah itu. Lah iku. Enak memang bahasanya pirang gitu. Pirang-pirang lu awake. Pirang dino, pirang-pirang. Enggak apa-apa kan selalu di depan ada pembalap soalnya. Jangan diterjemahkan. Semakan ya. OB biar enggak tahu. Saya beda ramakan badan gelap. Apa? Kulit gelap. Mau kulit gelap enggak apa-apa. Itu sudah ada anugerah juga. Oh, iya. Iya, anugerah. Kenapa harus ada gelap ada yang enggak gelap? Tapi Pak Untung ini selalu untung terus orangnya ini ya. Ini namanya Pak Untung ya. Dimanapun berada beliaunya selalu beruntung ya. Enggak pernah rugi, selalu untung ya. Enggak pernah rugi, Pak. Enggak pernah. Selalu untung. Dan enggak mau rugi dia. Dan enggak mau merugikan gak juga. Enggak mau merugikan. Enggak mau merugikan ya. Selalu menguntungkan. Untung. Yoga tak kaya saya Pak Lon. Ini seluruh Nusantara melihat Anda-anda semua ini ya. Kok gak krungu tete mau Ci? Lah ya ngono tete. Kita lanjut meneruskan dengan Pak Sobirin ya. Dari Magelang ya Pak Dengge. Dari Magelang ini sekarang progresnya lagi notoli tembok ya. Karena mau dipasang keramik ini. Nah ini nanti tugasnya Pak Sobirin. Karena orangnya sabar nutupi lah. Nanti bolong-bolongi teman. Bolongi ya, dengan kesabaran. Dan selanjutnya nanti saya yang bagian menempelkan ya. Ya nemplek nih, ya nemplek nih keramik ini kono. Sementara saya di luar dulu sini tutup nih ya. Ya sedikit ini kerjaan teman kemarin. Dan di sini ya ki bagiannya apa gitu. Ini kita sile geraji gitu. Saya sedang ada dari gergaji enggak enak tak bisa megeraji. Nah gitu, ndang gitu. Karena gergajinya satu ini rotok nyepit ya, jadi enggak enak. Heeh, nah, rotok nyepit. Dan di sana di kejauhan sana ya toh. Nah, di sana juga ada teman-teman yang bermain-main di sana ya, bikin dapur di sana. Ini yang di sini bagian pengecoran slup ya. Dibantu sama rekan-rekan yang cukup jauh ya, tapi itu sama-sama satu Jawa Timur ya, masih Kediri, daerah Kediri, mas-mas dari Kediri. Udah kok dicekelik dok gaji nih, kayak geraji Pak deh. Oh, ini kalau gerajin lo tangannya lo. Iya. Iya. Wah, ini dulu bekasnya kamar mandi nih. Diuruk ya, dari gunung kok ini. Lah, ya bae yo. Gunung. Dan ini MZ-nya ya. Yang nanti dibugar. Dan ini diperlebar, diperluas bangunan nih. Mari lek tet iki. Ya tet iki. Dan ini habis ngecor ya di belakang tadi.
Habis nyetor bersama dengan komandan oleh Pak Untung ya. Ya, sudah selesai Pak Untung ya? Sudah ya. Nanti setelah ini apa yang dikerjakan Pak Untung? Iso dise. Oh, iso. Oh, madang. Oke, teman-teman ya. Selesai dulu aktivitas pagi hari ini atau di hari ini. Ya, ini aktivitas di MZ Sembu ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.